Dapat satu. Dapat dua. Dapat tiga. Oh gila, pakai speed up after kill ya. Pasti ini mantap jiwa sih, mau bro. Gila musuhnya. Pura-pura AFK langsung, sumpah. Yoi, ratain aja coy. Wah gila, pusing sih musuh. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Jadi kali ini sama bro Oce bakal mau nyobain loadout sedikit kocak lucu, agak toxic sedikit sih ya. Jadi Oce bakal mau pakai Echo ya, sama bro ya. Shotgun yang bisa diteken ya. Dar 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 dar. Terus perknya dikasih Gung Ho ya. Cara kalau kita pakai Gung Ho, senjata yang nembaknya heavy fire itu bisa sambil nge-sprint nembaknya ya. Jadi kita coba Echo plus Gung Ho, terus pakai Termite dan perks birunya Sharpnel biar Termite jadi 2. Ini toxic banget sih. Terus pistolnya jadi dual GS. Wow. Yuk kita lihat mau bro ya, bakal jadi apa di ranked. Let's go. Oke mau bro, Oce udah di dalam game. Mari kita coba. Lemparkan konku. Oh, konku sendiri asem. Dapat satu. Dapat dua. Dapat tiga. Bakalan gokil. Oke. Gila men. Orang juga mati. Friendly Shock RC is ready. Friendly Shock RC is coming. Predator missile awaiting orders. Eh, gak bisa. Asem. Reload. Kepencet. Kok gak bisa langsung nembak ya? Yaudah lah, langsung aja cek si Predator missile. Tuan. Wah, disampain saja mah bro. Wah, sampai udah nyerah itu sih musuh. Pada nyerah sih. Oh, mantap, mantap. Lot out of fix banget ini sih, bro, kacau. Yeah, langsung kita keluarkan ya. Kena termet lo. Oh, gila pakai speed up after kill ya. Pasti ini mantap jiwa sih, bro. Gila musuhnya. Pura-pura AFK langsung, sumpah. Musuhnya langsung pura-pura AFK ini sih. Ini pura-pura AFK sih. Gak bisa ngapa-ngapain soalnya ya. Oh, udah pakai ini. Sudah sih, surrender musuhnya. Langsung left ya musuhnya tuh. Amogus left. Nice sekali. Impressive. Wah, musuhnya nyerah langsung. Wah, pura-pura AFK cuy. Pura-pura AFK apa nge-lag nih? Loh, dua orang keluar. Ya ampun, bro, kasihan banget loh. Nyerah bosku. Ya Allah, langsung nyerah musuhnya. Ya ampun. Ya, masa keluar sih. Iya, mau lompat juga gak bisa. Ya ampun, musuhnya keluar dong. Najis kalah keluar. Wah, takut jadi konten. Takut jadi konten. Fix takut konten. Takut konten. Fix takut konten. Fix takut konten sih, mah bro. Ini kita nyari satu orang ya, mah bro ya. Pusing. Sumpah, kenapa gitu ya keluar orang-orang ini? Membingungkan sekali. Oke. Kalaupun kalian kalah ya udahlah, nggak usah sampai keluar gitu ya. Setidaknya kalian harus finish apa yang kalian sudah mulai. Anjay. Ya ampun, tinggal satu orang lagi ya. Monster ini nih, si monster AI. A first, monster A first. Nah, ini baru the real MVP mah bro ya. Okay. MVP-nya bukan Oce tapi dia ya. Oke. Okay. Walaupun udah kalah tidak keluar itu keren banget, men. Nggak usah sampai keluar ya. Nggak apa-apa masuk history juga ya. Ampun dah. Ya udah mah bro ya. Kita langsung ke match selanjutnya. Ya. Ini kurang mantep nih matchnya nih. Ya kurang asyik ya mah bro. Oke, let's go. Ya, kalian lihat sendiri ya. Lihat tuh.
Teman Oce berlima ya, semuanya masih full. Mereka sendiri ya, tinggal sendiri, tinggal si monster ini. Aduh men. Ya udahlah, mari kita gas ke match selanjutnya mah bro. Let's go. Oke, mah bro, Oce udah di game kedua nih, dapatnya hard point firing range ya. Kita coba nih di map yang gede ini, sepertinya agak susah sih ya untuk mainin Echo di map sebesar ini mah bro. Oke. Tapi kita bakal coba saja ya. Let's go. Let's go man. Oce enggak punya sih ya skin legendarinya Echo yang warna hijau. Oke, dapat satu mah bro. Dapat dua. Wong Hong in the house yo. Mantap mah bro. Sudah best sih. Yo, ya ratain aja coy. Wah gila, pusing sih musuh. Wah, wow, dapat dua saja. Langsung Oce keluarkan lah. Dia udah permisil ya. Oke, nice. Mantep banget dah pokoknya. Pakai speed up after kill. Gung Ho, bah. The best. Enemy contact. Hardpoint contested. Yoi, dapat satu mah bro. Changing map. Recon ready for deployment. Friendly shock RC is ready. Tango down. Dapat dua. Hardpoint identified. UAV online. Boom, oh, ini bos. Hardpoint contested. Recon standing by. Repeat UAV. Oh, rata mah bro. Tenang. Tetap santai apapun yang terjadi. Oh. Oke, mah bro. Kasih paham saja orang-orang ini ya. Oke, rata. Rata, bos. Lari kenceng banget, mah bro. Oke. Pusing tuh musuh ya. Gila, men. Enak banget pakai Gung Ho. Kenceng banget larinya. Berasa menjadi ninja ya. Ninja nih, bos. Oh, rata. Kalau dekat tuh pasti satu hit, men. Depan kombok aja. Gila, miss. Dua kali tuh, Oce. Dapat lagi mah, bro. Yuk, ratain aja sih ini mah. Udah, menang. Dadah semuanya. Dua. Lah, kalah kah? Waduh, saya sekali kenapa nggak diselesain aja gitu loh ya. Suwe. Friendly airstrike incoming. Friendly predator missile inbound. Yo, yang menang mah bro. Nice sekali ya. Kilo Oce banyak banget dan pakai ini gila sih. Ini gokil banget nih bisa kalian pakai ya. Settingan knockout dari Oce ini. Rekomendasi banget dah pokoknya. Yo mah bro ya. Mantep banget skornya. Let's go. Oce bakal mau ngasih tahu ke kalian settingan loadout-nya, gunsmith-nya Echo ini seperti apa. Oke, let's go. Ya, jadi diantaranya mah bro ya. Ini Oce pakai Echo 50GS, terus karakter arteri ya biar langsing susah ditembak ya. Jelas pakai termite ya biar agak toksis sedikit gameplay-nya. Dikasih shrapnel biar termite jadi 2 ya kan. Concussion biar musuhnya jadi kena stun gitu lah mambre. Jadi nge-slow gitu. Oke. Okay? Gak bisa nembak, susah nembak. Terus Oce pakai Anilato. Nih, Echo-nya Oce kasih tahu aja kan smith-nya mambre ya. Oce pakai flash guard yang gedein fire-nya mambre ya. Tuh ya fire bullet spread-nya dikurangin ya biar pelurunya tidak terlalu menyebar banget, oke. Okay? Mantep dah pokoknya. Terus no stock nih. Movement-nya diambil dari no stock ini ya. Jadi movement smith-nya bakal lebih nambah, ada step yang lebih cepat, movement speed, ADS lebih cepat. Wah, pokoknya mantep banget mah bro. Jangan lupa pakai speed up kill nih ya, speed up after kill. Jadi setelah nge-kill satu orang, speed kita bakal lebih
cepat kalau pakai Ico mah bro ya. Wah gila sih men, udah pakai Gung Ho. Gung Ho itu aja udah bikin kita selalu nge-sprint ya pas nembak ya. Apalagi pakai speed up after kill men. Waduh gila, makin lincah aja ya musuh, makin susah nembak. Terus lasernya ini aja pakai MIP laser 5MW. Fire-nya dikurangin tuh ya bullet spread-nya biar tidak terlalu menyebar banget ya. Hampir mirip sama flash guard-nya di sini mah bro. Cuma bedanya ini ada sprint to fire delay-nya ya. Jadi ketika nge-sprint terus nembak, delay-nya tuh tidak terlalu lama. Jadi langsung instan banget dah nembaknya ya. Dan jangan lupa yang terakhir ini mah bro ya, large extended magazine D. Wah, ini penting sekali. Kenapa penting? Karena ini nambahin peluru 17 peluru men ya. Dari sebelumnya berapa tuh? Sebelumnya kalau enggak salah 8 doang, jadi 17. Berarti 17 tambah 8 25. Wow, ya. Kayaknya 8 ya. Tadi kayaknya di 25 atau 24. Kalian koreksi aja kalau aja salah ya, mah bro. Pokoknya ini ya, penting banget pelurunya jadi banyak. Wah, best. Kali 50 GS-nya pakai Akimbo. Anjay, Akimbo enggak tahu. Harusnya sih enggak usah pakai Akimbo biar tembak yang agak jarak jauh orangnya ya. Terus jangan lupa pakai Gung Ho. Mantep banget dah mah bro ya. Ya udah mah bro, makasih udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Kalau kalian mau Ocha bikin video gokil lainnya, langsung aja komen di kolom komentar mau bikin konten seperti apa ya. Apakah settingan atau yang lucu-lucu atau toksik orang. Enggak lah, jangan toksik mah bro ya. Ya udah mah bro, and yep. See you mah bro. Ciao. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.